Ya saudara, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Demokrat Kota Pekanbaru kembali melantik pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang atau DPAC, Dewan Pimpinan Ranting atau DPRT, dan Dewan Pimpinan Anak Ranting atau DPART Kecamatan Bina Widya periode 2023-2027. Dewan Pimpinan Cabang DPC Demokrat Kota Pekanbaru melantik pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang DPAC, Dewan Pimpinan Ranting DPRT, dan Dewan Pimpinan Anak Ranting DPART Kecamatan Bina Widya periode 2023 sampai 2027 yang digelar di Gedung Serbaguna Jalan Merak Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Prosesi pelantikan ini dimulai dengan pembacaan surat keputusan atau SK DPD Demokrat Riau dan SK dari Ketua DPC Demokrat Kota Pekanbaru. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho, Ketua DPC Demokrat Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, serta seluruh pengurus DPC Demokrat Pekanbaru dan fraksi Partai Demokrat DPRD Pekanbaru. Ketua DPD Demokrat Provinsi Riau Agung Nugroho mengungkapkan bahwa pada dasarnya tujuan pelantikan ini adalah untuk menyiapkan mesin-mesin di pemilu 2024 dengan tugas utama menjemput aspirasi masyarakat sebagai keterwakilan di DPRD nantinya. Kegiatan hari ini adalah pelantikan DPAC, Partai Demokrat di Bina Widya. DPAC itu kecamatan, jadi di Pekanbaru ini ada 15 kecamatan. Kita lantik terus setiap minggunya sampai nanti berakhir di 15 kecamatan itu. Dan pelantikan ini tidak hanya sampai di tingkat kecamatan, tapi juga sudah ada berada di tingkat ranting, yaitu kelurahan. Ada nanti namanya RW, anak ranting, bahkan nanti di RT itu namanya cucu ranting. Dan sudah ada juga di TPS-TPS, namanya pejabat TPS. Ini gunanya sebenarnya menyiapkan mesin-mesin untuk pemilu 2024, tapi tugas utamanya apa? Menjemput aspirasi masyarakat, menyampaikan kepada kami sebagai keterwakilan kami di DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Pekanbaru. Banyak hal di Kota Pekanbaru ini yang sudah kami lakukan oleh Partai Demokrat. Selain itu, Ketua DPC Demokrat Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri menyampaikan bahwa pelantikan ini untuk membuktikan Partai Demokrat terus bergerak cepat untuk rakyat dan mempersiapkan peralatan atau perangkat tempur untuk 2024 mendatang. Dan dengan dilantiknya 425 pengurus ini, artinya Demokrat siap mengabdi dan mengibarkan panji-panji Partai Demokrat. Ya, alhamdulillah pada hari ini kami yang ketiga ya, dari 15 kecamatan di Kota Pekanbaru, ini yang kali ketiganya kami melakukan pelantikan. Ya, serentak. Serentaknya itu di jajaran kecamatan saja, kecamatan dan kelurahan beserta anak ranting. Jadi, Demokrat selalu bergerak untuk rakyat, ya, bergerak cepat untuk rakyat, dan hari ini kami buktikan. Ya, dari Kecamatan Bina Widya kami sudah mempersiapkan ya peralatan ataupun sarana prasarana ataupun perangkat-perangkat tempur 2024 mendatang ya. Sudah 425 orang yang kita lantik hari ini dan mereka siap mengabdi, siap mengibarkan panji-panji Demokrat ke seluruh penjuru di Kecamatan Bina Widya. Target kami di Bina Widya 2024 tentulah sangat besar. Maka dari itu saya harapkan kepada teman-teman yang seluruh dilantik pada hari ini bisa melaksanakan amanah ini dengan baik. Ia juga menyampaikan untuk target Partai Demokrat untuk 2024 mendatang sangatlah besar, yaitu para pengurus dan kader bisa melaksanakan amanah dengan baik dan pastinya menang di legislatif dan pilpres mendatang. Nurkomala Andika dan Sugiarto melaporkan.